Kita sekali lagi, doa yang benar adalah doa yang berhubungan dengan tadi saya bilang, doa dengan yang ada hubungan dengan hati Anda, motivasi Anda, dan tujuan Anda. Kalau hidup Anda doamu hanya untuk keinginan dagingmu, awal nafsu, maka saudara tidak akan dapat apa. Contoh apa? Saudara sudah ada istri, tapi saudara berdoa, Tuhan kasih saya istri kedua. Saudara tidak akan dapat apa-apa karena itu doa yang salah. Atau saudara mau dapat sesuatu tapi dengan tujuannya pamer, misalnya saudara bilang, Tuhan kalau saya diberkati, saya akan kasih tunjuk kepada orang-orang yang selama ini menghina keluarga saya, menghina hidup saya akan kasih tahu mereka bahwa saya sekarang sudah jadi orang kaya, saya sudah jadi orang hebat, saya sudah jadi orang luar biasa. Nah, doa model. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara renungan malam, sebuah acara renungan singkat dari saya, Pendeta Jiri Adu, yang akan menyampaikan firman Allah bagi kita sekalian. Beberapa hari ini saya tidak bisa hadir karena seorang pendeta senior, ketua sinode kami, meninggal dunia. Jadi kami ada beberapa malam bersama-sama dengan keluarga di sana. Nah, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Allah mengenai doa. Dan tema kita malam hari ini adalah tiga tipe manusia dalam menghadapi persoalan hidup. Tiga tipe manusia dalam menghadapi persoalan atau pergumulan hidup. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang saya maksudkan dengan tiga tipe manusia dalam menghadapi pergumulan hidup ini adalah tipe manusia saat berhadapan dengan persoalan. Nah, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saya baca dulu Yakobus pasal 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, yang saya maksudkan di sini, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, yang saya maksudkan dengan tiga tipe orang yang sikap atau tiga tipe orang yang mengambil sikap dalam menghadapi pergumulan itu dalam hubungannya dengan kata doa, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, apa yang saudara lakukan pada saat saudara ada dalam pergumulan, dalam persoalan hidup? Apa yang Anda lakukan? Salah satu nasihat daripada Yakobus kepada umat Israel yang berada di perantauan, yaitu para orang-orang atau yang disebut dengan diaspora, adalah orang-orang suku-suku orang Yahudi atau orang-orang Israel yang hidup di perantauan. Saudara-saudara, ketika mereka menghadapi pergumulan, maka ketika mereka mengalami penganiayaan, ketika mereka mengalami tantangan dari pemerintah maupun dari orang-orang yang tidak percaya, Yakobus menasihati mereka untuk mulai berdoa. Saudara-saudara, ada banyak kerinduan, keinginan dalam menghadapi pergumulan. Salah satu caranya adalah berdoa. Nah, masalahnya dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi tantangan hidup, tidak semua orang mau berdoa. Ada orang yang berdoa dan ada orang yang tidak berdoa. Nah, kalau kita belajar daripada ayat-ayat ini, saudara-saudara, Yakobus sedang menasihati kita bukan hanya berdoa ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam beban dan persoalan, tetapi harus melihat cara kita berdoa. Saudara-saudaraku, itu sebabnya saya bagi jadi tiga tipe orang yang berdoa, atau tiga tipe orang yang menghadapi masalah. Dalam menghadapi itu, mereka bersikap tentang doa. Saudara-saudaraku, ada tiga sikap daripada orang-orang yang berdoa. Satu adalah, saya mau sampaikan kepada saudara, tiga tipe itu adalah, satu, ibu bapak sekalian, tipe manusia yang tidak mau atau tidak suka berdoa. Saudara, tipe pertama adalah tipe manusia pada saat dia ada dalam pergumulan, beban hidup, tipe manusia yang tidak mau atau tidak rindu untuk berdoa, tidak mau berdoa sama sekali, saudara-saudaraku. Yakobus 4 ayat 2 tadi, ayat terakhir dia berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara-saudara, Yakobus menasihati, kalau saudara ada dalam beban, dalam pergumulan, tidak ada cara lain untuk menolongmu kecuali berdoa. Namun herannya, itulah manusia, sudah ada dalam beban, sudah ada dalam pergumulan, sudah ada dalam persoalan hidup,
tahu juga tidak mau berdoa, Saudara. Nah, ini yang saya mau bilang, tipe pertama adalah tipe orang yang tidak mau berdoa. Saudara, mengapa ada orang yang tidak mau berdoa sama sekali? Tidak ada kerinduan doa, tidak ada doa pagi, tidak ada doa malam, tidak ada doa-doa pribadi. Oh, jangankan ke gereja, mau doa di rumah saja tidak. Saudara-saudara, memang banyak orang punya alasan untuk tidak berdoa. Tetapi saudara, ketika saya selidiki, memang orang yang tidak mau berdoa ini dipengaruhi oleh satu, malas. Saudara-saudara, orang yang biasanya tidak mau berdoa, tidak ada keinginan berdoa, karena memang dasarnya dia malas, saudara-saudara. Ya, bangun sudah siang, tidak mau berdoa. Yang kedua, biasanya dipengaruhi oleh fisik. Orang yang lemah, tubuhnya sakit, biasanya kecenderungan dia malas karena tubuhnya tidak bisa menopang dia untuk berdoa. Tapi, saudara, yang ketiga adalah, mengapa orang yang tidak berdoa? Yang ketiga adalah frustrasi. Kenapa frustrasi? Karena merasa, buat apa saya berdoa, Pak Pendeta? Karena apa yang saya doa sudah berulang-ulang, bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi saya tidak lihat hasilnya. Nah, orang-orang begini biasanya bukan hanya malas, bukan hanya fisiknya yang sakit, tetapi yang ketiga adalah rasa frustrasi, saudara-saudara, sehingga mereka tidak mau berdoa. Apakah Anda tipe ini? Nah, saudara-saudara, kalau saudara adalah orang yang mudah frustrasi pada waktu saudara berdoa dan belum mendapatkan sesuatu, saudara harus berhati-hati, karena Alkitab bilang orang yang tidak berdoa tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu, jangan pernah frustrasi, berdoalah, karena doa tidak pernah sia-sia dalam hidup saudara. Yang ketiga, kecewa, marah, sakit hati. Orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang sakit hati, apalagi kalau itu sudah berhubungan dengan gereja, apalagi itu sudah berhubungan dengan Tuhan, kadang-kadang orang malas untuk berdoa, karena buat apa saya berdoa? Saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan pendeta, saya kecewa dengan Tuhan. Dan ini adalah faktor berikut yang membuat orang tidak bisa berdoa. Tapi yang berikut, kenapa orang tidak mau berdoa? Memang karena kondisi rohaninya. Dia bukan orang tipe orang yang rohani. Orang yang tipe rohani, pasti dia akan rindu berdoa. Orang yang kalau sudah tidak mau berdoa, saudara perhatikan, pasti hidupnya bukan orang rohani. Karena itu saudara, kalau saudara orang rohani, mau ada masalah, tidak ada masalah, pasti Anda berdoa. Dan yang paling penting, mengapa orang tidak berdoa? Yang paling membuat orang tidak bisa berdoa dan tidak ada keinginan untuk berdoa adalah dosa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu di mana posisi Anda. Malaskah, fisik lemahkah, atau kecewa karena sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, tapi tidak lihat pertolongan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, Alkitab tidak mengajarkan saudara berhenti berdoa, apalagi tidak berdoa. Karena hanya mereka yang berdoa yang akan melihat kuasa Tuhan. Pertanyaannya atau masalahnya bukan di waktu berdoa, tapi kesabaran untuk kita menanti jawaban doa. Saudara-saudara, jangan malas berdoa, apalagi tidak berdoa. Karena Anda dikatakan sekali lagi, Yakobus 4 ayat 2, resikonya ini. Kamu mengingini segala sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Perhatikan ayat terakhir berkata, karena kamu tidak berdoa. Ada banyak orang mau supaya pergumulannya lenyap, atau dia bisa memikul beban, sakit penyakit, pergumulan, beban hidup. Tapi sayang, dia tidak mau berdoa. Karena saudara-saudara, memang ada waktu di mana kekuatanmu bisa menolongmu. Tapi ada waktu di mana engkau tidak bisa buat apa-apa kecuali doa. Karena itu jangan malas berdoa. Teruslah berdoa. Dan jangan pernah berhenti berdoa. Karena saya percaya lebih baik berdoa. Karena sekalipun terlambat, saya yakin doa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Daripada Anda tidak berdoa, itu seperti seorang laki-laki yang akan mengungkapkan isi hatinya kepada seorang wanita yang belum tahu apakah wanita itu menerima atau menolaknya. Berdoa, minimal Anda sudah yakin ada dua kemungkinan, ditolak atau diterima. Tapi minimal Anda masih punya dua kesempatan, yaitu ditolak atau malah sebaliknya diterima. Tapi kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak akan dapat dua-duanya. Sudah ditolak, kemungkinan itu sudah jelas, dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena itu sekali lagi, kalau ada hari-hari di hidupmu sedang ada dalam pergumulan, dan Anda sedang berdoa untuk sesuatu dalam hidup, pekerjaankah, hidupmu kah, masa depankah, rumah tanggamu, keluargamu, bisnismu, jangan berhenti berdoa. Karena orang yang berhenti berdoa tidak akan mendapatkan apa-apa, apalagi Anda yang tidak berdoa. Yang kedua, ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan,
Tipe yang kedua adalah ini. Kalau tadi tipe pertama adalah tipe orang yang tidak mau berdoa karena tadi punya alasan macam-macam, tapi tipe yang kedua adalah tipe manusia yang salah berdoa. Saudara-saudara, Yakobus 4 ayat 3 saya baca, atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudara, lihat ini, ada tipe yang kedua. Kalau tipe yang pertama memang dia tidak dapat apa-apa karena memang dia malas berdoa dan dia tidak mau berdoa. Tapi tipe yang kedua, saudara-saudara, ini menarik. Karena tipe ini berdoa, semangat berdoa ada, mungkin juga rindu berdoa ada, keinginan berdoa tinggi mungkin juga. Tetapi Alkitab bilang, kenapa tipe yang kedua ini juga tidak dapat apa-apa? Karena Alkitab berkata dia berdoa dengan sikap doa atau cara doa yang salah. Yang tadi saya sebut tipe kedua adalah tipe manusia yang berdoa tetapi salah saat berdoa. Tipe kedua ini adalah tipe manusia yang berdoa tapi salah saat berdoa. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang berdoa dengan cara yang benar atau berdoa dengan cara yang salah di sini, itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata kita. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang takut berdoa karena dia berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa berdoa, saya gugup. Saudara-saudara, dengar baik-baik, doa yang salah dan doa yang benar tidak ada hubungan dengan tata bahasa saudara, pintarnya Anda mengatur kata-kata. Karena saya percaya doa adalah ungkapan isi hati Anda. Doa adalah Anda bicara dengan Tuhan dan Tuhan bicara dengan Anda. Nah, karena itu saudara-saudara, doa tidak ada hubungan dengan kata-kata. Doa itu tidak ada hubungan dengan pintarnya Anda menyusun kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa apapun dengan baik. Tapi doa adalah ungkapan isi hatimu yang terdalam kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Allah pasti jawab doa saya. Nah, tipe doa ini pun sama dengan tipe pertama. Karena tipe pertama memang dia tidak berdoa, tapi tipe kedua ini dia berdoa. Tapi Alkitab bilang dia berdoa dengan cara yang salah. Kenapa dia berdoa dengan cara yang salah? Karena yang dia berdoa atau apa yang dia doakan itu dia pakai untuk hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Sekali lagi, doa ini tidak ada hubungan dengan posisi berdoa atau cara Anda berdoa. Misalnya begini, ini kita doa ini, Pak Pendeta, yang benar tutup mata atau buka mata. Itu tidak ada hubungannya dengan doa benar. Anda bisa buka mata, Anda bisa tutup mata, tergantung dan kondisi. Kalau saudara ada di keramaian, lebih baik Anda tutup mata supaya Anda lebih konsentrasi. Tapi kalau Anda rasa buka mata, contoh kalau saudara berdoa untuk orang gila, saudara jangan tutup mata. Nah, itu sebabnya saya bilang tidak ada hubungan dengan tata cara kita berdoa, tetapi sikap hati, motivasi kita saudara, dan tujuan hidup kita, tujuan doa kita. Sekali lagi, doa yang benar adalah doa yang berhubungan dengan, tadi saya bilang, doa dengan yang ada hubungan dengan hati Anda, motivasi Anda, dan tujuan Anda. Kalau hidup Anda doamu hanya untuk keinginan dagingmu, hawa nafsu, maka saudara tidak akan dapat apa. Contoh apa, saudara sudah ada istri tapi saudara berdoa, Tuhan kasih saya istri kedua, saudara tidak dapat apa-apa karena itu doa yang salah. Atau saudara mau dapat sesuatu tapi dengan tujuannya pamer, misalnya saudara bilang, Tuhan kalau saya diberkati, saya akan kasih tunjuk kepada orang-orang yang selama ini menghina keluarga saya, menghina hidup saya akan kasih tahu mereka bahwa saya sekarang sudah jadi orang kaya, saya sudah jadi orang hebat, saya sudah jadi orang luar biasa. Nah, doa model begini pun saudara tidak akan lihat apa-apa. Kenapa? Karena Anda berdoa dengan cara yang salah, yaitu doa yang penuh dengan hawa nafsu. Ada lagi yang disebut ini, saudara-saudara. Saya menemukan banyak ini di kota ini. Kadang-kadang ketika kita tidak suka dengan orang, lalu kita bilang begini, saudara, lu tunggu ya, kamu tunggu ya, nanti beta bawa, beta pun nasar ke gereja dan beta berdoa baru lu lihat nanti. Nah, saudara-saudara, menurut saya ini pun doa yang salah. Itu doa karena mengingini kematian orang. Itu doa yang mengingini kesusahan orang lain. Itu doa yang membuat orang lain susah. Dan Alkitab tidak suka dengan doa-doa bodoh. Itu yang saya sebut sebagai orang yang suka berdoa, tapi doanya hanya untuk hawa nafsunya, doanya hanya untuk keinginannya, doanya hanya untuk keperluan kedagingannya. Saudara-saudaraku yang diberkati, saudara-saudara, kalau doa model begini, jangan harap Tuhan menjawab. Kalaupun akhirnya kelihatan ada jawaban, saya takut justru itu bukan dari Tuhan. Maaf kata, bisa saja dari setan. Saudara-saudaraku, waktu saudara berkata, kalau saya nanti jadi kepala desa, saya jadi camat, saya jadi lurah, saya jadi wali kota, saya jadi bupati, saya jadi gubernur, lihat
nanti saya pulawan lawan politik, saya kasih habis mereka punya apa namanya karir, pekerjaan dan sebagainya. Nah, doa model begini saya sebut sebagai doa yang salah, dan saudara tidak akan melihat doa Anda dijawab oleh Tuhan. Saudara dapat menerjemahkan doa-doa yang salah. Sekali lagi, doa yang salah tidak berhubungan dengan mengatur kata-kata, dengan cara Anda berdoa, mau tutup mata, berdiri, lompat, duduk dan sebagainya. Tapi doa itu berhubungan dengan tadi saya bilang sikap hati, motivasi kita dan tujuan daripada doa kita. Apa tujuan Anda? Menyenangkan Tuhan? Bagi kemuliaan nama Tuhan? Bagi kebesaran Tuhan? Atau bagi kedagingan dan keinginanmu? Kalau itu atas keinginan dan kedaginganmu, saudara tidak akan dapat apa-apa. Saya baca sekali lagi Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu, saya kembali pada Yakobus 4 ayat 3, maaf kata, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga. Nah, tadi beda dengan yang pertama, tapi kamu juga berdoa, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara-saudaraku, saya ingat ada seorang teman saya yang ketika rumahnya digusur, saya ingat waktu itu kami masih SD, saya tidak tahu teman itu di mana. Waktu rumahnya digusur, lalu dia bilang ke saya, "Jer, satu waktu saya mau jadi jaksa." Saudara-saudara, ahli hukum kalau boleh dengar. Dengan tujuan saya akan berperkara dengan orang yang menang atas tanah saya, dan saya akan hancurkan hidup mereka. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu apakah dia jadi atau tidak. Saya berharap dia jadi seorang jaksa yang baik, atau seorang ahli hukum yang baik. Tapi bukan tujuannya untuk menghancurkan orang lain. Dan memang pada akhirnya saya sudah lihat tanah mereka sampai hari ini mereka kalah. Artinya saya yakin bahwa Tuhan tidak menjawab doanya. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah menghancurkan orang lain dengan jawaban doanya. Saudara-saudara, kalau kadang-kadang Tuhan tidak izinkan Anda jadi sesuatu lewat doa Anda, karena Tuhan lebih tahu masa depanmu. Contoh, kalau Tuhan tahu bahwa engkau jadi tentara, engkau akan menyusahkan dirimu, Tuhan akan tidak akan kasih izin, saudara. Kalau Tuhan tahu jadi polisi, Tuhan gagalkan, maksudnya doa-doa saudara, misalnya saudara mau jadi polisi, tapi Tuhan gagalkan, Anda harus bersyukur. Mungkin itu bukan keinginan Tuhan, itu kedaginganmu. Kenapa kedagingan? Karena saudara hanya mau memamerkan, atau mungkin saudara punya tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, kembali pada khotbah saya, doalah dengan cara yang benar. Tipe doa kedua adalah doa yang tidak dapat apa-apa, sama dengan doa tipe pertama, tidak dapat apa-apa. Karena, sekali lagi, karena salah di dalam berdoa. Yang terakhir, nah ini yang paling luar biasa, dan Anda dan saya harus ada pada tipe ketiga. Anda dan saya harus ada pada tipe yang ketiga. Apa itu tipe ketiga? Dalam menghadapi persoalan kita harus berdoa. Nah, tadi saya bilang ada orang tidak berdoa karena kecewa dan sebagainya. Ada orang yang berdoa tapi tidak dapat apa-apa, sama dengan orang yang tidak berdoa. Jadi dan yang ketiga ini adalah, saya mau sampaikan ini orang yang bagus nih ketika dia ada dalam persoalan, yaitu tipe yang ketiga. Dan Anda dan saya harus jadi orang yang tipe yang ketiga, yaitu tipe manusia yang benar saat berdoa. Saudara-saudara, tipe yang ketiga ini adalah tipe yang jempol dua-dua dari Tuhan untuk Anda, yaitu tipe manusia yang benar saat berdoa. Tipe begini yang akan melihat jawaban Tuhan, jawaban doanya. Saya baca Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara lihat, ini berbeda dengan tipe pertama yang tidak mau berdoa, tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan tipe kedua yang sudah berdoa tapi sayang motivasinya salah, sayang keinginannya salah. Tapi yang ketiga ini beda. Alkitab bilang kalau doamu adalah doa yang benar, yang lahir dari orang yang benar, dengan tujuan yang benar, ini yang disebut doa benar, doa orang benar. Sekali lagi, doa yang benar adalah doa yang, dengar baik-baik, definisi doa yang benar adalah doa yang lahir dari orang benar dengan tujuan dan motivasi yang benar. Sekali lagi, doa yang benar adalah lahir dari kehidupan orang yang benar dengan cara yang benar dan dengan motivasi yang benar. Doa yang model begini bukan hanya dia akan menerima jawaban doa, tapi Alkitab bilang doanya menjadi doa yang penuh kuasa.
Saudara-saudara itu yang diberkati Tuhan. Kalau saudara baca ayat-ayat itu, doa orang benar, sekali lagi tadi saya bilang, doa yang lahir dari kehidupan orang yang benar. Saudara, doa yang benar adalah doa yang lahir dari kehidupan orang yang benar. Yang kedua, doa yang benar adalah doa dengan cara yang benar. Yang tadi caranya apa? Caranya adalah minta sesuai dengan firman Allah, minta sesuai dengan keinginan Tuhan, minta sesuai dengan firman Allah yang tidak ada hubungannya dengan dosa. Dan yang ketiga, doa orang yang benar adalah, atau doa dengan cara yang benar adalah doa dengan tujuan dan motivasi yang benar. Saudara-saudara, yaitu untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita punya persoalan sama, kita punya badai sama, kita punya tantangan sama, kita punya kerinduan sama, kita punya mimpi sama, kita punya cita-cita sama. Tetapi sekali lagi, untuk meraih itu kadang-kadang Tuhan izinkan lewat usaha kita. Tetapi menurut saya, lebih banyak Tuhan mau kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu dengan cara Anda berdoa. Karena itu sekali lagi saya ingatkan saudara yang malas berdoa, diajak papa, mama berdoa, Anda malas, sekali lagi, Anda tidak akan lihat jawaban doa dalam hidupmu. Anda tidak akan lihat harapan cita-citamu terjadi. Karena hanya mereka yang berdoa dengan cara benar yang akan melihat kuasa Tuhan. Alkitab bilang doa orang benar, pada persaudara baca dalam kitab Yakobus, akan menyembuhkan, akan mengalami mujizat, akan diberi kekuatan, akan diberi hikmat. Jadi tujuan daripada orang yang berdoa dengan orang benar berdoa adalah dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dan hasilnya Alkitab bilang kita dapat kekuatan dari doa, kita dapat penghiburan dari doa, kita dapat mujizat dari doa, kita dapat pertolongan dari doa, dan yang terakhir kita dapat jawaban dari doa. Karena itu saya tidak tahu apapun pergumulan Anda, apapun doa Anda hari ini, jangan pernah berhenti berdoa, apalagi sama sekali tidak berdoa. Dan jangan berdoa dengan cara salah, tapi berdoalah dengan cara yang benar, yaitu yang dimulai dari hidup kita harus benar. Hidup kita benar bukan karena kita bisa jadi orang benar. Alkitab bilang waktu hidup kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi orang benar. Tapi hidup doa yang benar, atau doa yang lahir orang benar, orang benar di sini yang saya maksudkan adalah orang yang hidup seturut mau firman Allah. Orang seperti ini ketika dia berdoa, saya percaya dia akan menggerakkan hati Allah untuk menolong saudara. Kiranya khotbah ini memberkati Anda sekalian. Dan sekali lagi, jangan berhenti berdoa, apalagi tidak berdoa. Berdoalah dengan cara yang benar, karena Alkitab bilang doa orang benar besar kuasanya. Apapun pergumulanmu, apapun beban beratmu, apapun persoalanmu, ingat, hanya doa yang mampu menolongmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.